teman-teman. So ya, di video kali ini kita akan bermain Anime Dimension, karena Anime Dimension baru aja ada update, teman-teman ya. Dibilang update besar-besaran juga enggak sih sebenarnya ya, karena yang ditambah, maksud gua karakter yang baru ya, yang ditambah itu cuma dua, teman-teman. Si Bakugo, nih si Bang Mochan udah pakai nih. Bang Mochan pakai Bakugo. Lalu sama karakter yang gua pakai sekarang si Sasuke, teman-teman ya. Dan kalian perhatiin enggak sih ada bedanya, cuy? Udah ada mukanya, jir. Mantap. Kemarin enggak ada muka Ewan ya? Enggak ada. Enggak ada. Tanjiro enggak ada muka. Megumin enggak ada muka. Arturia gue gak ada muka. Iya, udah kayak faceless gitu loh. Tapi sekarang udah ada mukanya, jadi lebih gimana gitu, jadi lebih bagus lah menurut gue, teman-teman ya. Oke, ini udah itu. Apa aja sih? Update itu doang kayaknya ya. Dua karakter baru. Oh, sama ini. Apa sih ini? Nih, map baru, Curse Dimension ya. Dan ini sumpah susah, nggak bohong. Susah, lawan bossnya susah banget. Lawannya spoiler dikit, lawannya Sukuna, teman-teman, dia susah banget emang. Kalau dibandingin sama Titan, apalagi sama si Akaza, jauh banget sih. Serangannya jauh lebih kompleks si Sukuna ya, teman-teman. Nanti kita lihat, oke? Okay? Ini kita langsung aja buat, let's go, kita masuk aja. Oh iya, by the way, ini baru easy doang ya. Gua nggak tahu kenapa ini cuma easy doang ya, nggak ada normal, nggak ada nightmare. Harusnya kan ada ya. Kalau yang biasa ada kan ya? Ada, oh hard, bukan normal, ada hard sama ada nightmare gitu. Tapi ini cuma ada easy. Apakah memang belum selesai? Apa gimana? Gua nggak tahu ya. Apa mungkin dia terlalu cepat nge-update-nya, mungkin karena udah terlalu didesek gitu sama orang ya. Update buru, jadinya ya udah keluarnya prematur kayak gini ya, kalau gue bilang ya. Update-nya prematur karena cuma satu doang gitu yang baru ya, map-nya ya. Udah gitu cuma satu difficulty gitu kan, bossnya cuma satu. Di yang isi ini kalian bisa dapat Sasuke. Jadi di mana ini salah satu karakter yang gratis, walaupun sebenarnya kalian bisa beli di shop, dia harganya 450. Cukup murah, dan menurut gua, teman-teman, ini salah satu karakter gratis yang paling OP. Why? Kita lihat ya, teman-teman ya. Yuk, let's go, kita crit. Ikuzo. By the way, gue nggak hardcore karena ini terlalu sulit, teman-teman ya. Terlalu sulit easy sih. Hardcore tuh terlalu sulit ya. Padahal tulisannya easy, tapi pas dimainin nggak easy. Dajul sumpah nih lawan satu ini nih. Susah. Oke, ini map barunya. Kece sih. Mapnya kece sih seperti biasa ya. Oke, skill 1 Chidori. Ya, sesuai dugaan kalian tuh ya, Chidori tuh ya. Udah begitu doang. Itu by the way sama kayak Naruto waktu dia pakai Rasengan, teman-teman ya, bisa kalian bisa bawa lari, dan dia cooldown cepet banget, kalian bisa lihat tuh. Ini lari kayak gini langsung kena dan ceder. Area nggak sih tuh? Kayaknya area deh, Wan ya. Area ya. Chidori ini area ya. Cuman sayangnya entah kenapa skill yang gua nggak suka dari Sasuke cuman ini doang sih, Chidori sih. Chidori yang lucu banget di bawa lari. Iya, karena satu dia lama banget gitu kan. Animasi ngekasnya tuh lama banget. Lalu yang kedua damage-nya pun nggak seberapa gitu menurut gua ya. Kecil gitu, nih kalian lihat tuh ya, cuma 900 tuh, itu nggak kritikal ya. By the way, kartu gue masih sama kayak kemarin, jadi gue nggak perlu kasih lihat lagi. Kartu gue masih bener-bener sama, persis. Tuh ya, kalian bisa lihat tuh Chidori damage-nya. Not that good menurut gue. Yang bagus yang fireball-nya tadi yang barusan gue kasih lihat ya. Kayak begini, boom tuh ya. Dan itu instan, teman-teman ya, instan. Kalian nggak perlu ada animasi apa-apa fireball nih. Jadi ini enak banget sih, makanya kenapa gue bilang dia salah satu karakter gratis paling bagus, paling OP, teman-teman ya. Karena skillnya nggak pakai cast nih, kalian lihat nih ya. Langsung fireball tuh udah, bisa jalan lagi. Dan itu area gede, lihat tuh. Udah kayak tornadonya Megumin lah. Ya bisa bilang kayak gitulah ya. Lumayan coy. Udah gitu dia ngeburn lagi. Itu yang gue suka sih. Udah gitu cooldownnya juga mantep. Ini OP anjir, tuh lihat. Look at that. Udah enak gitu kan. Langsung nggak ada loh. Gak ada ngecastnya ya, Wan ya. Iya, padahal hero dapet ini. Hah? Padahal hero dapet. Iya, padahal ini hero gratis loh, teman-teman. Kalau dibandingin sama let's say siapa ya? Gojo deh. Gimana, Wan? Lu pilih mana, Wan? Inilah. Gojo apaan, burik. Fireball-nya enak banget. Sasuke, sih, bukan Gojo. Oh, iya Sasuke. Iya, Gojo kan. Gojo Dajul kan maksudnya kan? Iya, burik. Gojo Dajul, burik kan. Gojo dikatain burik, sedih. Oke. Okay. Nih gue, by the way, dari sini fireball bisa gak ya? Coba, fireball! Bisa, Pak. Gak bisa, Ding. Gue keburu mati apa? Ayo udahlah ya. Gue coba lagi deh. Fireball dari jauh, teman-teman ya. Karena ini enak banget nih. Fireball ini skill paling enak sih, anjir. Karena dia rada ininya, Pak. Ya tuh. Bisa, anjir. Tuh, loh. Oh, gak bisa, Ding. Gak bisa terlalu jauh juga. Bisa. Ada jaraknya, ternyata. Oke, kita langsung aja skill ketiga, teman-teman. Aduh itu. Ini masih bingung. Sumpah Chidori jelek banget, anjir. Nih, gue langsung aja, teman-teman ya. Ini kalian lihat sendiri tuh bossnya Dajul enggak, guys? Ini map tersadis ya. Tersadis anjir. Kita langsung aja Amaterasu. Ini juga Amaterasu enak banget sama kayak fireball, kalian tinggal ngekas, enggak ada animasi apa-apa, dan dia nge-damage area. Imagine enggak sih?
ini karakter gratis, kali gue inget ini karakter gratis guys, free moment. Aduh, gue kirim dulu, kirim nggak bisa deh, ntar aja kirim, ntar aja kita langsung aja Amaterasu tuh ya. Wah, ngebakar terus tuh, lihat tuh ya, dia ngeburn terus teman-teman ya, jadi kayak bikin area berapi hitam gitu dan terus dia akan ngeburn terus-terusan ya. Yang dimana itu gigi banget sih, kalian gabungin aja sama fireball, bodoh sakit banget pak, itu sakit banget gitu kan, sakit banget nih. Gue bakar pakai Amaterasu lo ya, mati lo semua. Oke okay? Ini udah oke okay. Masih hidup, buset. Chidori. Cuma saya Chidori gak ada damage anjir, why gitu. Gue gak suka sama Chidori sumpah, cuma satu yang gue gak suka, Chidorinya doang teman-teman nih, Chidori burik gitu kan. Oke okay. Bom, bakar momen tuh. Ih, sakit banget gila bakarnya teman-teman ya. Langsung skill terakhir, Kirin. Gila. Ini karakter gratis loh guys. Karakter gratis, areanya bisa segede Megumin. Imagine, karakter gratis, gak perlu bayar tuh ya. Area Amaterasunya gede, area fireballnya lumayan lah. Bisa dibilang segede tornadonya Megumin lah ya. Tuh, segede tornadonya Megumin lah. Udah gitu sakit nggak terlalu sakit. Ih, lihat ya, masa damage gue masih Shami kalah tuh, lihat. Tapi Shami ini sih, dia ngasih gue ini sih mas, kasih gue attack sih. Tunggu, jangan jadi dulu deh, gue pengen coba ulti. Apa kena semua? Ini kan area luas banget ya teman-teman ya, kita kirin. Oke okay? Kirin coba. Oh tidak, sepertinya ya enggak doang, ya doang. Berarti masih gedean Megumin sebenarnya sih. Ya, tapi ya ini free. Kalau dikumpulin bagus itu. Iya, ini kan free teman-teman ya. Jadi ya enggak jajan disamain juga sebenarnya sih. Masalah cuman ya apa? Paling disamain sama ya kayak Gojo tuh. Kayak Gojo nah itu enggak apa-apa tuh. Burik ya. Tapi sebenarnya Gojo juga enggak terlalu enggak burik-burik amat sih Wan sebenarnya ya. Iya, cuman gimana gitu. Kan? Ultinya itu loh. Iya, sedih. Enggak memuaskan. Sedih gitu. Sungguh merosakkan. Okay. Sungguh merosakkan. Itu tuh. Oke, okay, bosnya terakhir King of Curses teman-teman ya. Dimana kita ngelawan Sukuna dan ya kalian lihat sendiri tuh bosnya. Dajul banget sumpah. Kirin. Boom. Gila Kirinnya, enggak terlalu sakit sih. Kalau dibandingin sama damage-nya Megumin kalah sih. Amaterasu. Fireball. Ada skill-nya Akaza. Ah, sakit banget sumpah. Sakit gak ngotak emang satu bos. Iya, dia punya skill. God. Itu sebenarnya bukan Akaza tau kan. Lu lihat deh, dia tuh kayak ngelempar arrow gitu. Iya, tapi mirip ya. Iya. Mirip. Yang paling susah tuh yang kalau dia udah keluar api, guys. Udah keluar api tuh, api gitu tuh. Itu api ribet banget. Sama yang ini, kotak-kotak kecil ini nih. Dajul banget sumpah. Fireball. Ini fireball enggak kelihatan juga, mati kita. Imagine gua langsung tewas, Pak. Darah gua 400. Gila. Sakit. Look, apaan tuh satu area begitu gitu kan? Kirin. Kita langsung kirin. Tapi Kirin itu enggak perlu lama-lama loh ternyata loh. Gua kira kayak lama gitu guys, invincible trap enggak loh itu. Jadi kayak cuman sebentar habis itu kalian bisa ditinggal. Kirinnya akan di situ terus. Oke. Okay. Itu baru tuh, gua baru tahu teman-teman ya. Tadi gua sebenarnya gua sempat pakai dan ya lumayan sih gua pakai untuk farming berapa lama. Kita coba lagi oke. Okay? Ini Amaterasu deh skill yang paling gua suka nih, Amaterasu, fireball. Skill pertamanya Chidori enggak damage tapi ya daripada enggak dapat gitu kan kita pakai aja. Iya hilang. Udah mati kah? Dapat gak? Dapat. Wah, hoki momen. Hoki momen anjir. Lagi sekali lagi. Apa dapat kartu Wan? God Dajul. Apa aja? Attack 7% lumayan sih. Heeh. Wih, lumayan tuh. Critical chance. Widi. Cuma sayangnya gold Wan. Iya sih. Kenapa gold gitu? XP goldnya tuh burik gitu kan. Gue dapat kartu yang paling bagus ini doang sumpah, Epic Soul Shaper. Ini gila, attack. Lu mau tau gak maksinnya berapa? Butuh berapa? Apa? Berapa? Hampir 200.000. Really? Satu kartu Wan? Yep. Iya makanya gue kumpulin duit sampai 1 juta teman-teman ya. Karena memang dajul gitu ya, mahal. Untung dapet duitnya gak susah banget gitu ya. Apaan? Cuma sayangnya Time Challenge gak dapet duit sih ya. By the way Time Challenge nambah gak sih kartunya? Jadi level 31 gitu mungkin? Lu udah coba belum tadi? Enggak? Oh enggak ya? Enggak serius? Enggak. Ya, anjir susah banget. Sumpah susah banget. Guys, kalau misalkan kartunya enggak dari Time Challenge, lama anjir. Iya enggak sih? Udah gitu masih belum tentu dapat legendary lagi. Dapatnya cuma 2 lagi. Kalau kita Time Challenge sudah dapatnya banyak, bisa 4 ya, Wan ya? Iya, bisa 4. Bisa 5. Ini apa anjir? Ya udah, cuman, ya udahlah. Aduh, duitnya parah banget sih. Iya, jadi menurut gua teman-teman ya, kalian tunggu dulu sih.
Kalau mau saran dari gue, kalau kalian mau farming duit tuh di map yang kedua aja, soalnya lebih cepat. Iya, di map kedua aja yang lawan Akaza itu lebih gampang menurut gue. Apalagi kalau karakter kalian udah punya beberapa kartu-kartu yang level 31 ya kayak gini nih. Kan pakai yang rare apa sama epic aja itu menurut gue udah bagus kok level 31 karena dia paling baru ya. Kalau dibanding sama ini ya jauh lah tuh ya. Darah 300 gitu kan, ini cuma 300. Ini belum di-upgrade loh. Baru 15 gitu kan, ini udah mentok. Darah cuma 260. Lebih bagus gitu kan. Ayo sekali lagi yuk. Kita sekali lagi. Ayo. Easy teman-teman ya, let's go. Gue pengen lihat Kirinnya, gue penasaran gitu sama Kirinnya. Kirinnya tuh bisa langsung ditinggal gitu loh guys. Jadi kalian gak perlu lama nunggu lama kayak Megumin atau sama kayak Rimuru ya. Jadi cepat gitu. Sebenarnya kalian kalau mau main pakai Sasuke tuh harus cepat sih kalau menurut gue sih. Lomba damage sama biasa aja. Lomba damage boleh sih Ami. Kita gede-gedean damage. Sekarang kita coba gede-gedean damage teman-teman ya. Kartu gue tuh udah lumayan sih. Kita coba Kirin, oke? Okay? Kirin. Tuh nah. Begitu dia turun kita udah bisa tinggal tuh. Kita langsung aja sama Terasu tuh ya. Langsung aja fireball. Beuh. Lihat gak damage gue, 16.000 sedih banget. Si Ami damage-nya bisa sampai segitu, apaan dah? Nge-cheat moment gak? Emang Rimuru OP sih, gak ngotak emang Rimuru. Makan tuh fireball gue. Sedih nih. Tapi ini Sasuke gratis teman-teman sekali lagi gue ingetin gratis ya. Cuma bisa langsung Amaterasu tuh. Kece sih. Kece moment gak sih? Langsung aja, fireball! Boom, ngebakar moment. Tapi emang iya sih, damage-nya kurang sih menurut gue ya. Si Sasuke ini secara damage ya, kalau kalian mau solo itu rada kurang. Kalian bandingin aja tuh sama Bakugo ya, sama Rimuru jauh banget pak. Padahal kartu gue harusnya nggak beda-beda jauh sih, cuman damage-nya jauh banget karena emang kayaknya emang kartu yang 1600 tuh emang udah di set sangat kuat gitu attack-nya ya. Soalnya gue kalau pakai Megumi itu bisa sampai 900 critical, ini cuman 300 critical sedih banget. Awas gue juga kena. Itu dia gomu ya anjir. Kirin. Tuh Kirin bisa langsung ditinggal, kalian bisa langsung ini aja. Langsung gak kena dong anjir fireball gue. Dajul. Chidori. Sekarang Rimuru ada efek bulatan gitunya ya. Chidori gue gak kena, apaan sih? Mana bulatan apa? Ada bulatannya tadi pas ulti. Iya kah? Yap. Chidori. Oh my god gak kena. Amaterasu. Beuh, Amaterasunya luas banget sih tapi beneran nih emang. Sasuke karakter gratis terbaik anjir. Kalau dibandingin sama ini bagusan mana Wan? Apa? Siapa? Itadori. Itadori kan juga lumayan tuh. Sasuke lah. Atau enggak Asta? Enggak, Sasuke tetap. Sasuke tetap ya, masih tetap yeah. GG ya. Sasuke saya udah nyoba. Sih, iya kah? Udah coba. Udah nyoba gua di time lagi. Di apa namanya? Yang coba ya, testing class ya. Iya. Berarti damage-nya emang lebih ini sih. Tapi Sasuke emang lebih mahal sih, dia 450, kalau itu kan dia 300 kan ya. Tapi karakter gratis tetap aja teman-teman. Free karakter gitu kan, lihat Amaterasu-nya luas banget. Anjir, cuman emang damage-nya kurang sih. Ini kayaknya kalau kalian mau gabungin sama Rimuru, mau kartu sama sekalipun, pasti Rimuru masih lebih sakit. Look, Rimuru udah 200.000, gue baru 111.000. Rimuru enak pak, anjir. Dia pak. Iya. Tuh, lihat tuh. Kirin juga luas loh, gak bisa dibilang ini banget loh. Hilang semua sama Rimuru bener-bener. Hilang sama Rimuru, imagine. Wait, awas, fireball. Amaterasu. Oke, udah kabur dulu. Cidor, mati gua. Mati, meninggal. Gila, sakit banget, oh, ini bos satu ibu. Ya. Sukuna dajul emang. Oke, langsung aja fireball. Langsung aja Cidori. Ow. That's hurt, bro. Amaterasu, mampus kau. Awas, jangan berdiri di apinya, pak. Yoi. Gila tuh apinya sakit banget anjir sumpah. 25 per hit, imagine. Itu satu kali kena 150-an. Oh gila, sakit lasernya banget. Sakit banget anjir. Kirin. Kena laser Mr. Bean gue. Tuh jauh kan. Tuh. Kirin gue cuman critical sampai 200 doang. Kalau gue pakai Megumin teman-teman, biasa tuh bisa sampai 900. Jadi jauh lebih sakit sih emang. Karakter 1900 tuh jauh lebih sakit. Rimu gak ada otak emang. Top number 1. Iya, Rimuru emang dajul sih. Kalian bisa lihat damage-nya 300.000. Apaan tuh? Ngemcet anjir. Baku gue aja enggak nyampe seitu ah. 1000 nih. Iya, karena kalau Rimuru kan dia luas banget gitu. Udah gitu di sini kan semua mope kan luas gitu. Banyak banget. Ih, dapat lagi legendary. Anjir, hoki lu. Gua enggak dapat sumpah. Apaan sih? Lagi legendary. Udahlah. Ya live. Udahlah, saya mau pensi ibu, saya gak dapet legendary, udahlah. Oke, teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Untuk update gue udah bahas
hampir semua kayaknya udah semua sih ya. Apalagi sih yang berubah kayak itu doang sih. Kalau misalkan gue ada yang kelewatan, kalian bisa komennya di bawah teman-teman. Kalian kalau menurut gue, kalian harus dapetin Sasuke sih. Ini karakter free terbaik menurut gue ya. Kalau dibandingin sama Asta, I don't know. Kayaknya masih bagusan Sasuke sih. Lebih enak gitu karena dia skillnya nggak ada yang perlu diem gitu loh teman-teman. Fireball langsung pakai, Amaterasu langsung pakai, Kirin cuma sebentar, abis itu kan bisa jalan-jalan lagi gitu kan. Ini lebih ke mobility sih kalau ke Sasuke menurut gue ya. Ini Sasuke sama Killua, nah ini 11-12 kalau menurut gue ya. Sama-sama kuat nih Sasuke dan Killua ini nih. Nah kalian tinggal pilih tuh kalian mau pakai yang mana ya. Tapi atau ya dapetin aja dua-duanya gratis ini kan ya. Kalian cuma cukup main doang kok. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Thank you buat Mochan, thank you buat si Xiaomi juga udah bantuin gue untuk rekaman. Subscribe juga kalau mau, gak usah subscribe juga apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye. Ciao.